lihat di YouTube sempat riak teriak kalau gentleman kesini ya saya pasti akan datang jangankan Gus Arya Semit pun atau yang lainnya pasti saya datangin sendiri nggak perlu bawa masa kan kita nanti tujuannya apa kita jelaskan orang boleh emosi tapi harus tahu dulu kronologinya apa dan sebab apa bisa seperti itu dan ini kunjungan saya malam-malam ini jam 12 malam sendirian gak perlu bolo wong lanang kok gak bolo bolo demit <laughs> mana Gus Arya ini ayo ayo nun ya tuh Daerah, selamat datang iya iya Gus Sehat, Gus. Alhamdulillah, iya, iya, akhirnya iya. datang, bang. Oh iya, Rahai. hormat. Nah kalau kayak begini hormat saya, bang. Mas. Iya. Mas. Silakan, silakan, Pak Oke, oke. Alamin Nah gini, Pak uh. Gini, Gus Arya, saya secara laki-laki ya, ketika melihat konten jenengan yang beredar itu sempat tersinggung maksudmu apa gitu loh nantang 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 dengan ya sebagai laki apalagi arek Surabaya itu ketika ludahnya sudah dijatuhkan nggak akan dijilat lagi dan saya juga ngomong kalau saya kemana-mana sendiri dan menghadapi apapun sendiri walaupun orang tahu siapa saya di balik layar yaitu kelompok demit-demit <laughs> jadi tolong nih uh, Gus Arya maksudnya di konten jenengan itu tentang apa, nantang soal apa, menghadirkan saya dalam soal apa, coba dijelaskan supaya kita tidak salah paham ini, karena takutnya ini karena miskomunikasi yang semula teman baik bisa berantakan karena miskomunikasi. Begitu loh, jenengan punya pengikut, saya juga punya pengikut, jenengan punya penggemar, saya juga penggemar. Jenengan dibenci banyak orang, saya juga banyak dibenci orang. Nah kita ini masing-masing punya fans sendiri-sendiri, punya kapasitas sendiri-sendiri. Cuma begitu saya melihat konten jenengan tadi, ya rasa laki-laki saya muncul. Wah ini jauh-jauh dari Surabaya, saya datangi di Pekalongan. Nah, hanya untuk khusus untuk minta penjelasan aja. Tujuan saya silaturahim. Kedua ingin penjelasan ya karena kita ini belum pernah ketemu secara empat mata kita ketemunya paling lihat YouTube-nya masing-masing tapi begini kan belum pernah kok tiba-tiba jenengan -tiba mengkait-kaitkan aku dengan Al Zaitun seolah-olah aku jadi antek-anteknya atau backing-backingan backing apa lagi coba dijelaskan Gus monggo saya beri kesempatan ngomong juga Gus Nih. Eh. <tuh> saya itu gini aja, Mbak. Enggak usah banyak bicara. Kita luruskan hmm. siapa yang salah, siapa yang benar. Saya hormati. Saya hargai Mbah jenengan, bagi Gimbal, sudah jauh-jauh datang ke sini. Saya menghormati dan tentang ucapan saya yang seperti itu saya minta maaf. Ya, kalau enggak kayak begitu. Bagimbal nggak nyampe sini, yang <laughs> jadi masalah. Oh jangan ketawa, Pak. Iya, 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 saya dulu ketawa. Enggak, yang jadi ya. Bagimbal suka ketawa, saya jarang ketawa, soalnya Aha. yang jadi masalah, Pak. Ya kan? Jadi seolah-olah kemarin itu, bagimbal seperti mendukung Al Zaitun. Bagimbal banyak suara di luaran sana membackup pesantren. Al-Zaitun. Ini maksudnya itu seperti apa? Bahkan Bagimbal kan belum tahu bahwa masa lalu Al-Zaitun ini banyak sekali terkait dengan yang namanya NII, Negara Islam Indonesia yang Gak main-main ini. Eh, ya, mau dibawa kemana bangsa kita ketika ada lembaga pendidikan seperti itu? Ayo, Bagimbal harus jelaskan itu. Oke, ya. Yang pertama saya akan mengomentari ya. Suara-suara yang di luar itu pada hakikatnya benar semua, karena saya nggak bisa menyalahkan. Kalau nggak benar, nggak mungkin diunggah oleh mereka. Tapi benar menurut mereka, ya. tapi menurut saya dan kelompok saya sendiri, sama pertanyaannya dengan Gus Arya: apakah Mbak Gimbal membacking Al Zaitun, membacking Panji Gumilang? Saya tegaskan ya, buat semuanya, saya ini penggiat budaya ke sana ke Al-Zaitun hanya tertarik dengan moto atau slogan Al-Zaitun yaitu pusat pendidikan budaya. Lah kita ini penggiat budaya, otomatis saya, -saya kerja tentang budaya. Budaya apa yang diajarkan di Al-Zaitun? Nah, ya. Begitu kita bertemu dengan Panji Gumilang, ya. Orang pada heran semua. Kok bisa Bagimbal dengan seenaknya bisa ketemu Panji Gumilang. Padahal untuk menemui Panji Gumilang ini seperti menemui presiden, susahnya setengah mati tapi kok Mbak Gimbal bisa ke sana? Ya nggak ngerti. Ya. ya. Yang pasti tujuannya Yang saya Yang pasti karena Mbak Gimbal dibayar kan? Wah ya dibayar lah. Karena sudah ada settingan kan? Wah ya di setting lah. Dipanggil untuk membela kan? Wah ya dipanggil lah. Nah, iya iya betul kan berarti? berarti? Ya betul yang kamu ucapkan, tapi tidak betul untuk aku kan begitu. Pertama dipanggil siapa? Ya dipanggil hati. Digerakkan siapa? Leluhur. Terus bayar berapa untuk langkah-langkah saya? Yang bayar adalah waktu. Waktulah saya dipertemukan dengan Panji Gumilang. Ditemukanlah dengan dirimu. Nah inilah yang perlu dijelaskan yang kamu ucapkan nggak akan saya kesalahkan kenapa itu kan sesuai iya. poinnya, dengan. poinnya apa kemana ini nggak usah arahnya ke sana kemari itu. kita pengen jelas gitu ya, sudah saya jelaskan ya. ya poinnya adalah saya adalah tidak pernah membela siapapun apalagi yang berbau bau agama mau Panji Gumilang dianggap sesat dengan Al Zaitun bodoh amat karena sudah ada yang ngurusin sendiri yaitu tokoh-tokoh budaya tokoh-tokoh eh, agama ya kan Ya sudah kalau saya ke sana dalam rangka untuk menanyakan arti dari pusat pendidikan budaya. Terus kemudian kita ketemu Panji Gumilang. Ya baru kali itu. Sebelumnya? Wah sebelumnya ya pernah ke sana. Sebelumnya pernah ke sana. Tapi kan tidak pernah tahu namanya Panji Gumilang. Nah, karena apa? Artinya Mbak Gimbal sudah ketemu beberapa kali satu kali baru satu kali uh, uh, Itupun itu pun yang namanya Panji Gumilang nggak pernah tahu siapa yang namanya Panji Gumilang dan nggak punya kekuatan apa posisinya sebagai apa bagi saya no bodoh bu, banget dia punya posisi sebagai penguasa di sana lalu banyak media-media menyampaikan bahwa Mbah Gimbal membackup Al Jaitun maksudnya apa lo ya kan benar menurut mereka aku nggak bisa nyalakan Oh, lambe-lambe mereka ya kan cocok-cocok mereka <tuh> tapi kalau saya backup ini secara pribadi Al Zaitun atau Panji Gumilang nggak perlu saya backup backupnya Panji itu orang-orang hebat ya terus orang-orang kuat terus bagi ini siapa hanya sebuah dukun dukun kecil dukun pijat lagi <tuh> dukun cabul lagi duduk dengan tekun sambil rokokan ke mobil terus apa yang mau saya backup kekuatan apa Nah inilah yang mereka nggak masuk akal. Tapi nggak apa-apa, saya justru bersyukur dengan mereka. Kalau nggak gitu nggak ngetop nama saya. Karena banyak ya sesuatu yang orang akhirnya kontroversi itu yang membuat ngetop. Coba kita di konten-konten yang lempeng-lempeng nggak -lempeng. akan terkenal. Coba kita ngelawan arus. Ini rahasianya. Kalau kepin kontennya atau tontonan itu ditonton orang banyak, Oke. lawan arus. Oke mbah. Nah, Lalu pada intinya bagimbal arahnya itu kemarin masuk ke Al Zaitun itu untuk apa? Tujuannya untuk seperti apa? Kan sudah saya jelaskan dari ya, awal. Betul. Satu untuk melihat. Setelah ketemu, Mbak. setelah ketemu karena kita satu daerah sama-sama ya. Jawa Timurnya, ya, ya pasti kan mesra. Seolah-olah kan berbaik-baik kayak jenengan misalkan nah, saya pekalongan, saya dari pekalongan, misalkan ketemu, wah dia nggak pernah pulang kita juga nggak pernah ketemu, ya. kan pasti ada dialog-dialog yang hangat khas ya. Jawa Timuran, <tuh> tapi tidak membahas soal-soal yang lain. Nah, bahkan sempat saya berdebat dengan Panji Gumilan cukup sengit yaitu tentang ini. Tapi tidak Setelah. ada di YouTube itu. Ya nggak apa-apa. Saya melihat di channel Al Zaitun itu tidak ada perdebatan itu, mesra sekali. Itu. Ya nggak apa-apa itu kan konten mereka. Dan kita kan tidak boleh menyalakan HP. Artinya kita tidak boleh mengambil gambar kecuali media mereka. Apakah saya salahkan mereka? Enggak. Karena itulah yang harus terjadi. Nah, kan kamu sekarang tanya tentang kejujuran saya. Saya bicara tentang apa adanya. Nah, jenengan tadi tanya. Jenengan settingan. Settingan dari mana? Oh, lagi viral. Ya kan? Semua orang aja masih kesana, terus harusnya mereka dikatakan settingan. Demo-demo itu dianggap settingan. Enggak, karena ini memang. Lalu, apakah? Mudu. Apakah bagaimana ada kaitan dengan Bahar? Bahar ini soalnya juga berusaha untuk masuk. Kalau saya melihat ini juga nyari panggung ini. Lalu sudah jelas pemerintahan sudah ngurusin Al Zaitun kok, bah. Ya, ya, kan? ya gini loh, kalau tentang Bahar, ya. Ya, bagaimana harusnya itu tanggapin dong Bahar tiba-tiba masuk ketika pemerintah sudah sigap. Dari apa? Uh, Pak Mahfud MD pun sudah sigap, pemerintah, Polri sudah sigap semua tanggap tentang Al itu tiba-tiba Bahar masuk. Harusnya coba dikomentari itu Bahar, Bah. Jangan cuman, loh, bukan sudah saya komentari. Di mana? Di konten saya, judulnya Bagimbal menantang Bahar Smith, ya. Artinya gini, loh. Oh, ada, Bah. Ada. Mbak Gimbal, yang apa itu? Yang resmi apa? Saya nggak lihat. Sorry. Oh. Nah, coba dicek. Mbak Gimbal mm -hmm. menantang Bahar Smith. Ada gambarnya. Loh, ini ada di channel Merreta Maret 27. Mbak Mbak Gimbal Bahar Smith ditantang Mbak Gimbal ini. Nah, itu bukan channel saya. Oh, channelnya Mbak Gimbal apa sih? Ah, ya ada foto saya lah, sebentar. Mbak Gimbal tuh. Hmm. Ini apa? Saya merasa dirugikan ini komentar saya. Nah, ini oh, iya, ini ini, ini ketik -ketik. bukan. Ya nah, ini channelnya apa ini kan? nah ini itu. Oh. "Al-Zaitun Memanas, maling Teriak Pencuri, Mbak Gimbal Menantang bar Smith." Nih judulnya. Ini. So, ya, tuh. Saya dulu. Mbak Gimbal, Gimbal. Oh, channelnya ini. Ya Mbak Gimbal. Oh, yang bagimbal Gimbal menantang Bahr Smith untuk meng uh, Alza itu nah jadi gini loh. Oh, lihat ya, ini channelnya, ini channelnya ini kelihatan, kelihatan gak? Min admin, tapi ada ya nama channelnya tuh. Mbah gimbal-gimbal, oh iya saya belum nonton ini. Mbah oke, aduh, saya sujon. Oke, nggak ngapura ya, oke, iya, iya, iya ya situ saya harus. komentari bahwa uh, dengan judul yang cukup masuk akal maling teriak pencuri maksud bagaimana apa itu ya bar semit itu tujuannya lah kelompok mereka itu kan sudah dilarang dicekal lah kok menganggap kelompok lain sesat yang jelas sudah jelas jelas sesat itu kan kelompok mereka kalau nggak sesat nggak mungkin ditutup pemerintah itu kan ya. sama dengan maling teriak pencuri Iya, yeah. ormasnya dibubarkan. Nah, karena sesat. Yang dianggap sesat. Yang dianggap sesat karena uh. mendukung itu telo-telo apa itu? Telo. <laughs> yeah. Sebentar Mbah. Se Mbah gimbal ngeledek saya ini loh, melulu? Gak. Artinya begini loh, uh, terus tiba-tiba menyesatkan, terus mau menghancurkan. Nah iya, sama dengan kan, Tidak punya malu, maling, teriak, teriak pencuri, iya lah kan seolah-olah diri kelompok mereka itu bersih, padahal Eita. sudah jelas-jelas kelompok Dibuk mereka aja. yang dibubarkan. Oh iya, iya, iya. ya. Tapi kan kalau menurut saya kan dia menumpang bah, menumpang itu Bahari itu menumpang dari dulu, cari panggung. Iya dari dulu, dari dulu. Hanya ingin menjatuhkan pemerintah. Kalau pemerintah nggak sigap sama Al nanti yang dicariin pemerintah. Padahal nah. sebelum Bahar nah. pemerintah kan sudah tanggap bah. Iya. Nah inilah masyarakat harus waspada bahwa. Ini adalah bagian skenario pengalian isu sebenarnya isu politik yang akan menjadi bumerang bagi semua kita kalau kita nggak waspada sebenarnya bagi saya nih ya Panji ini ya seorang Panji Bumilang ini, hanya media yang kebetulan ditabak-tabak terus kalau kita mau berpikir jernih kan sudah ditangani pemerintah gubernurnya juga sudah. Kepolisian sudah dipanggil dan selesai. Kita tinggal nunggu ya. waktunya. Ya, nah, Gimbal. kenapa kok masih terus disoroti Panji Gumilangnya ini? Ya. ya karena inilah untuk pengalian isu supaya orang itu lupa bahwa akan ada skenario dahsyat di negeri ini. Wah saya rasa tidak. Mbak. Ini Andi kan sebetulnya sudah dari dulu, Loh. karena terkait dengan NII kw 9 Ya, andai kata itu benar ya. Tidak, tapi bau baunya bagimbal kayak belain. Bukan, Oh saya saya bela orang semua orang saya bela. Oke. Okay. Oh, Wong orang yang nyalakan saya aja gata tak, tak salahkan, tak bela kayak tadi jenengan atau orang-orang yang sudah begini begini itu tetap tak bela bagi saya itu nggak perlu memusuhi mereka, yang perlu kita musuh diri-diri sendiri. Bajaman. Tapi bagaimana sepakat nggak? Kalau Panji Gumilang ditangkap, loh saya tidak bisa mengatakan sepakat. Emang saya polisi, emang saya hakim punya hak apa? Kalau pondok pesantren Aljaitunya ditertibkan, sepakat tidak? Sama aja saya bukan orang pendidikan Kan sudah ada yang ngurus sendiri-sendiri Kecuali -sendiri. nih kalau kamu nanya Eh yang merusak negeri ini Kelompok wahabi Perlu disikat bahwa sikat itu jawaban saya Tegas Itu lah yang dirusak siapa? Saya itu, saya itu bingung. Dari dulu saya melihat Mbak Gimbal itu suka memerangi kaum-kaum radikalis. Kaum-kaum ah. Wahhabisme. Nah. sekarang kok tiba-tiba seperti membela al Zaitun. padahal bahwa al Zaitun itu juga salah satu komponen yang namanya Nii Nii ini adalah muaranya yang paling tinggi termasuk dari kelompok-kelompok HTI kelompok-kelompok Ji ansorudaulah tujuannya sama ingin mendirikan Nii bah nah kok kali ini seperti bukan nggak ekstrim gitu Lukan. loh bukan karena polri sudah nangani ya oke okay. kan oh. sudah ada wadahnya saya mau ngotot bela kayak apa, menentang kayak apa, kan sudah ada wadahnya. Polisi pengat dipantau oleh Polri. Lah yang tidak dipantau ini, di kelompok Wahabi yang masuk ke lumbung-lumbung pemerintah, terutama di tubuh-tubuh MUI, Lembaga Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Banyak itu orang-orang dari kelompok-kelompok radikal yang masuk di sana, yang tidak terpantau. Itu yang perlu kita waspadai musang berbulu domba ini saudaraku bukan yang sudah jelas-jelas begitu kalau sudah jelas-jelas ngapain kita ngurusin kan sudah ada yang ngurusin ini KW9 NII dan mana? kan sudah ada Polri yang sudah selalu memantau tinggal kalau mereka melakukan action sudah cut selesai kenapa nggak selesai-selesai apakah polisi lambat enggak mereka menunggu waktu yang tepat dengan bukti-bukti yang akurat kan begitu pastinya polisi ini orang cerdik-cerdik semua bukan kita orang-orang awam yang selalu selalu menyalahkan ini kelompok ini ini enggak. tapi kelompok Wahabi jelas salah wis tanpa toleransi kenapa pancasila haram wah itu edan ya. nyanyi lagu Indonesia Raya haram matamu jadi ya, kan? dalam konteks apa yang disampaikan Mbak Gimbel ya saya sadar itu saya masuk masuk akal itu logis ya oke okay. saya terima Mbah satu perkara lagi nih Pak untuk masalah itu Zaitun ketadian udah clear artinya sebetulnya Mbah Gimbal tidak membela tidak ada kepentingan, tidak ada. Tidak ada kepentingan karena apa? Soal itu Zaitun gak usah dibela lah Mau pembelanya sudah kuat-kuat mereka sudah kuat, -kuat. Oh, iya oke okay. cuman satu Pak. Hmm. ini agak ekstrim gak apa-apa hmm, iya. kenapa soal saat saat ini itu lagi rame soal nasab Mbah Gimbal itu nggak ada suara nggak rame Soal yeah. nasab perhabiban yang konon katanya terputus ketika ada penelitian Kiai Yaji Imaduddin Usman Al Bantani soal nasab ya gini yang tersambung kepada Nabi ya gini saudaraku ya, ya kan tadi saya sudah ngomong dari awal kalau yang berbau agama saya nggak mudeng saya nggak ngerti bukan nggak mau tahu masa ya Mbak Gimbal nggak ngerti kalau Bahar ngaku-ngaku selalu sebagai cucu Nabi ke nomor sekian nomor sekian nomor sekian loh gini loh ya nggak apa-apa wong dia ngaku bener-bener ini ya ingat kita ingat pepatah oke pohon buah itu tidak akan pernah jauh kalau jatuh tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya ya iya dia buahnya ya kalau jatuh pasti tidak jauh dari pohonnya pertanyaannya sederhana ya kalau ini pohonnya ini kelompok nabi-nabi atau nabi Muhammad dia keturunannya sekian dan dia itu bagian dari buahnya buah yang mana dulu buah yang busuk yang dalamnya penuh ulat-ulat maka jatuh juga Maksudnya yang berbuah di dalam pohon itu adalah buah kuldi gitu Enggak, ini ibarat kan Iya, ya, ibaratnya saya memahami bahwa itu buah kuldi lah katakanlah yang enggak enak lah ya. buah apel yang lah. Buah apel lah. Ah, Wah, kenapa iya. bagi Bang mengatakan itu buah kuldi kok susah banget kan ini kan perumpamaan? Iya, buah kuldi lah. Ah, buah kuldi aja udah. Berarti kalau kalau dulu itu kata kata itu dilarang nggak boleh makan buah kuldi dia nekat. Ah. Yang makan buah kuldi berarti dosa. Heeh. Ah. Iya, iya bener. <laughs> iya kan? Jadi ah, dia iya, memang ini keturunan. Baru, ya? bisa ketang, ah, nah, ini saya bisa ketahuan ini. Iya, iya, Pak. saya keturunan. Iya bener kamu keturunannya, tapi iya. itu kamu adalah buah kuldi yang busuk yang isinya penuh ulat-ulat yang jatuh. Tapi ya, ah, kalau itu benar, kalau ini. itu iya, nah. ya dia ngaku-ngaku nggak -ngaku, papa, dia yang ngaku, lambe-lambenya dia sendiri. Nah, tapi kita kan bisa melihat bahwa kanjeng nabi ini ya hmm. orangnya santun, bertutur katanya lemah lembut, Menyejukkan Lah, ketika orang itu berceramah dengan tidak bersotan santun dan menganggap dirinya paling benar paling berarti dia buah yang busuk yang di busuk dalam iya. satu pohon itu yang jatuh. Bukan dipetik, yeah. kalau buah yang dipetik itu pasti akan dimasukkan kulkas, dibungkus, dijual, di mall. Kalau yang buah jatuh, karena banyak ulat-ulatnya busuk, ya dia, tadi bagian dari itu, penuh kebusukan, maka jatuh. Yeah. Dan tidak akan dibersihkan, dicuci, akan dibiarkan membusuk. Nah, biarkan aja itu akan membusuk. Gitu, Mbak ya. <laughs> karena <ini> bisa saya sepakat <laughs> saya bisa ketawa guys nah, saya sendiri juga tidak akan pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan siapa-siapa walaupun nih, saya akan bicara jujur leluhur saya ini benang merah Mbak Gimbal salah satu sunan Ya sunan tapi tidak ada punya keturunan kayak ke Dukun kayak Mbak Gimbal. Nah, dukun itu apa? Duduk dengan tekun. Eh, tadi Mbak Gimbal jadi tukang cabul juga. Eh, Apaan ya, sih tukang cabul? Misin-misin itu Bukan kan Dukun cabul. Dukun, dukun cabul. Duk dukun cabul. Duk duduk dengan tekun sambil rokokan ke mebul. <laughs> Semas. Nah, iya, ya, masak, nih, masak, iya, iya. Masuk, masuk, Pak. Baru tahu saya. ya. Nih, saya kasih tahu. Orang juga bisa lihat di Youtube saya judulnya okay. Benang Merah Mbak Gimbal. Saya leluhur saya ini adalah penyebar agama Islam yang pertama di Surabaya Masuk. bernama Sunan Boto Putih yang makamnya berdampingan dengan Sunan Ampel. Hmm. Nah, siapa Sunan Boto Putih ini? Sunan Boto Putih itu bernama aslinya Pangeran Lanang Dangiran. Siapa Pangeran Lanang atau Pangeran atau Lanang Dangiran? Lanang Dangiran ini adalah putra dari Raja Blambangan yang pertama. Eyang sebut Tawang hmm, iya, Alun, dia iya. putra nomor tiga. Iya. Ada sejarahnya itu iya. Nah, yang boleh dimakamkan di situ adalah masih keluarga dekat atau masih membau benang merah. Iya. Nenek kandungku bernama Raden Ajeng Sunarti dimakamkan persis di depan pintu masuknya Eyang Botopute iya. dan dilingkari oleh tembok iya. dan nenekku ada di dalamnya. Bersama gelar-gelar raden-raden yang lain Itu hmm, ya. berarti, berarti ya. Ya. Nah Nenekku Punya anak Bernama Raden Ajeng Suwarti Men Meninggal Dimakamkan di keluarga besar Pangeran Cokronegoro Yaitu Bupati Pertama Sidoarjo Yang ikut mendirikan masjid Besar di Kota Sidoarjo ya. Jadi kita itu sangat fasih tentang agama Cuma kenapa ya. kok saya seperti ini, ya. ya tidak perlu saya harus ikut ikutan ya. nggak nutut ilmu kita makomnya masing-masing. Iya, Mbak. karena mungkin bagian dari leluhur saya sebagai penggiat budaya, ya punya ciri khas mungkin dari walaupun kita keturunan dari sana nggak perlu saya bangga banggakan. Ya. Ketika orang nanyakan Gimbal keturunannya Sunan kok tinggal lakunya seperti itu? Ya. ya mungkin nenek saya leluhur saya yang lain, karena ingat. Saya adalah setiap di konten-konten di -konten YouTube saya mengatakan saya adalah panglima tinggi laskar lembah mayat. Dan itu memang ada. Ya. Di mana laskar lembah mayat itu? Di Alas Purwo. Ya. Nah, di dalam Alas Purwo itulah saya panglimanya. Kenapa? Karena di Alas Purwo itulah adalah milik leluhur saya, yaitu Eyang Seputawang alun Raja hmm. Belambangan yang pertama dan ya. saya adalah darahnya. Tuh, kalau saya boleh sombong, ya. tapi kan nggak perlu. Orang nggak perlu tahu gitu Artinya, loh. Artinya Mbak Gimbel tidak pernah menyombongkan nasabnya. Nggak perlu. Tapi ketika kita apa pengen mengetahui silsilahnya seperti itu ya. Dari nah, daripada ya. kita, saya nasab nasabnya dari nabi ah. ini nih, ya nggak apa-apa. Hmm. Cuma saya tanya, lu dari buah yang busuk ya, dari pohon itu ya, yang jatuh ya? Kepantesan seperti itu. Nah, tapi untuk buah yang busuk sama buah yang segar di tes DNA bisa nggak? Bisa ya. Ya bisa. Ya. Tapi yang beda adalah kualitasnya. kualitasnya. Yang busuk ya, nalarnya karena banyak ulatnya. Pok, oh, buah itu busuk karena banyak ulatnya. Ulatnya itu apa? Tajimaki, berdengkian, terus ucapannya ini selalu menyakiti orang lain. Itu adalah dari buah-buah busuk yang tercium baunya. Seperti Juliet Walisongo Songo, disakiti. Tuh, kalau kita mau bicara kesananya <tuh> Tapi saya melihat aja lah Bahwa memang harus Seperti ini alamnya Tinggal kita ini kalau Memang sebagai penggiat budaya Tetap fokus menjaga marwah leluhur Uri-uri budaya Ajaran budi pekerti harus di dengarkan di mana-mana. Nah, ya. siapa yang mengajari ajaran budi pekerti? Ya tokoh-tokoh ulama, ya guru-guru, ya pendidik dan kita semua ajarin anak-anak kita untuk sopan santun, beretika, punya moral. Bukan agamanya tinggi tapi etikanya enggak punya. Jaga iling sejarah, nah. jaga tradisi, jaga budaya, jaga kultur kita orang Indonesia. Iya. Ya. Jangan banggalah dengan <coughs> agama Islam saya bilang. Ya. Nih ada sebuah negara di Afghanistan itu 100% agamanya muslim, Tuhannya sama yang disembah Allah, kitabnya suka Al-Qur'an. Nabinya yang junjungannya Nabi Muhammad. Ya. Tapi perang terus apa Tuhan ini enggak sedih coba. Ya. Coba kalau kamu jadi Tuhanmu, kamu ya. jadi Tuhan. Terus anak buahmu pada nyembah kamu tapi berantem di depanmu. Kira-kira mengelus dodol enggak? Terus disembah yang mana? Ya. Padahal agama Islam itu agama cinta damai katanya. Tapi kok di negara Islam yang banyak pengikutnya sana kok begitu? Nah, itulah sudahlah urusan mereka. Yang penting kita punya kewajiban berdua adalah menjaga marwah leluhur, menjaga budaya agar kita ini betul-betul layak menjadi bagian dari leluhur kita. Karena kita punya tugas ini dari leluhur, bukan kita kemauan kita nih saya ketemu istri saya aja harus jadian kapan pulang kapan bisa ketemu pulang aja nggak pernah tahu saya kapan pulangnya hidup saya itu setiap hari keliling kemana-mana mengisi acara-acara budaya ya. dan saya tetap di sana jangan terkontaminasi dengan agama saya tuh bingung mau jelaskan ya. tentang agama ya terima kasih bah mau nanya agama saya apa agama pak kimbala <laughs> nih saya jawab ya Lawang Tuhan aja nggak jelas agamanya kok sampe tanya jelas agamanya saya. Ya? Waduh, viral meneh kinggo. Mosoi malah Tuhan disebut nggak jelas agamanya. Coba Tuhan, jelaskan agamanya apa? Jelas agamanya Islam dong. <laughs> Coba kamu tanyakan ke orang Bali sana agamanya apa? Coba kan kata kamu itu hidup di Bali. Hmm. Kamu ditanya agamamu apa, Tuhanmu apa? Hindu kata orang Bali. Nah, emang hmm. kamu ngomong apa? Enggak ya. kan? iya, <laughs> iya. Coba kamu andai kata dilahirkan di kutub utara sana, agamamu apa? Wong oh, di kutub utara aja rumput enggak ngerti kok. Loh, terus yang terus saga agamanya Tuhan apa, Pak? Agamanya Tuhan itu adalah yang kalian yakini aja kalau kamu Islam jadilah Islam yang baik, kalau kamu Kristen jadilah Kristen yang baik, kalau kamu Hindu jadilah Hindu yang baik. Agamamu agamamu, keyakinan orang lain biarlah keyakinan orang lain. Itulah baru namanya kamu punya agama, punya Tuhan. Oke. Okay. Lah kalau kamu ngurusin agamanya orang, alam Tuhan sendiri aja nggak jelas agamanya ya, kok. Wes, Mbah, cukup Mbah aku isin mbak, video ya, Mbah. <laughs> Lu enggak biar masyarakat tahu. Iya, iya, ha -ha. tapi aku isin, Mbah. Jangan berbantah-bantahan soal itu. Aku enggak tahu tadi kalau Tuhan ternyata agamanya ya, keyakinan itu yang diyakini yang diyakini masing-masing ya, ya. jadilah menjadi keyakin yang iya, mbak. yang bagus Siap, untuk aku bapak aku teburi, mbak yang tidak masalah, jawab soalnya tidak ah, masalah loh. mbak kita kan sering belajar. Siap, Ini mbak. namanya ngaji roso. Ngaji roso. Nah, itu bisa ditemukan bukan di kitab, iya. tapi di dalam perjalanan kehidupan orang itu. Siap. Nah, perjalanan orang itulah yang membuktikan sejauh mana orang itu ngopinya. Iya, siap, siap. Nah, Oke. Tuh, okay, nah pesan saya sederhana ini mau ditutup ya yeah. Jangan merasa hebat Jangan merasa kuat Hebat itu kalau hidup kita bermanfaat untuk banyak orang Dan kuat adalah ketika kekuatan kita Mampu melindungi orang-orang yang lemah Dan tertindas Dan jangan berhenti untuk tidak berbuat baik Lakukan dalam pikiran otak anda Untuk berbuat baik Kenapa? Karena kalian dan saya tidak pernah tahu Kapan ajal menjemput kita Karena kita pasti akan menjadi nah, Tulang dan tengkorak Dalile apa mbak? Apa dalilnya? Apa itu? Tidak perlu pakai dalil. Nggak perlu, <laughs> yes, ya? Nah, kita ini manusia ini karena banyak dalil, banyak aneh-aneh. Ya, yeah. akhirnya yeah. terjadilah miss, terjadilah permusuhan. Yang pasti, ingat, ini adalah kemana-mana saya bawa. Artinya apa, Ma? Ini adalah pengingat buat Mbak Gimbal Eh, hey, Gimbal, kamu jangan sombong karena kamu pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Sebelum kamu menjadi tulang dan tengkorak, apa yang kamu harus lakukan dalam hidupmu? masing-masing aja ya untuk untuk apa mengingat ya iya bahwa kita mengerti, pasti akan mati digerogoti terjadi tengkorak ya tuh dalam kubur ya ah. masya allah oke bah bagi bal terima kasih ya sama-sama uh, ini pemirsa sudah cukup saya juga mau sampaikan sebelum saya tutup saya ingin menyampaikan sama bagi bal bagi bal untuk berbicara kebenaran saya tidak takut menghadapi siapapun termasuk Fir'aun sekalipun iblis sekalipun kami tidak takut saya tidak takut tetapi ketika mendengar penjelasan kebenaran yang Mbah Gimbal sampaikan izinkan saya meminta maaf atas konten saya yang menantang Mbah Gimbal kalau nggak nantang ya Mbah Gimbal nggak kesini <tuh> saya kali ini Mbah Gimbal karena Mbah Gimbal ternyata juga alim ternyata bisa menjelaskan dan saya sempat seujon Alhamdulillah sekarang saya bisa menerima dengan baik izinkan saya meminta maaf dan salim bah wah oh, salim sudah oh. oh. <laughs> kali ya, bah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih alhamdulillah untuk teman-teman uh, saya sudah clear sudah mendapatkan sudah uh, didatangi bagimbal dan ini adalah wujud sebagai tali persaudaraan tali nah, juga termasuk yang terima kasih banyak ya teman-teman saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu bah rahayu rahayu